Nabi mendakwakan tauhid agar mereka mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Hubal, tinggalkan mana, tinggalkan Isaf dan Nailah, tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Taala yang telah diibadati oleh nenek-nenek moyang orang Quraisy. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al alfaina alaihi aba'ana." alaihi Cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami Kami tak butuh dakwah wahai Muhammad Kami tidak butuh agama yang kau bawa Cukup bagi kami mengamalkan apa yang Kami dapatkan dari orang tua kami Pendahulu-pendahulu kami Yaitu mengibadati Lata, Uzza, Mana, Hubal dan yang lainnya Kalau ataupun karena bicara tauhid lalu orang marah itu bukan berarti kita harus tinggalkan pembicaraan tentang tauhid. Namun berusaha membicarakannya sebaik mungkin agar orang tidak marah. Namun tidak harus mundur dari membicarakan inti Al-Qur'an. Tidak harus mundur dari membicarakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Tidak harus mundur dari membicarakan apa itu inti agama Islam. Apa itu pondasi agama Allah. Kalau seluruh amalan bagaikan bangunan dinding, tiang, pintu, lantai, plafon, lantai berikutnya, konsen. Kalau itu adalah ibadah, aneka ragam ibadah, maka tauhid adalah fondasi yang berada di dasar di dasar tanah. Yang menopang dari bawah dengan kokoh sehingga membuat yang bisa berdiri sehingga membuat dinding bisa bertahan kokoh, sehingga membuat dinding itu tidak goyah, sehingga jendela dan pintu pun bisa bertahan di tempatnya.